Oke, guys, depan kalian udah ada polygon Gili Velo ya. Wih, gila, lebih kekar ini. Tuh nih, Gili Velo. Dengan frame ALX alloy commuting 20 inch. Dengan fork alloy rigid. Tapered steerer. Headsetnya Veimin FP H868 Zero Stack. Stemnya Entity Sport Alloy. Nah, ini stemnya. Handlebarnya Entity Sport Alloy. Lalu rear derailleur. Shimano Claris RD2000 dengan 8 speed. Shimano Cassette Sprocket. Shifternya Shimano Altus. Tuh harganya. Bottom bracket. Cranksetnya alloy 170 mm. Nah, ini kasetnya 8 speed 12 strip 32T. Dengan rantai KMC. Oh, ini pedal bawahnya mirip kayak Polygon X-Ray 6 Limited Edition. Remnya depan belakang Tektro. Bannya Speedster 20 inch. Saddle-nya Entity. Keseluruhan sepeda ini beratnya 17,4 kg. Lihat ini kabelnya di depan sini. Tutup ya. Ini tinggi banget, coy. Remnya Tektro. Dan ini tampak dari samping. Dia standarnya enak nih, guys, di belakang. Jadi kalau standarnya di tengah kan kadang-kadang suka apa ya, kena mentok sama ini loh. Kayak Urbano itu, Urbano 3 sama Urbano 5 deh, kalau standar sampingnya di sini nggak enak, enakan di sini nih. Ini kecil pendek mantep. Ini pedalnya ingetin gue kayak X-Ray 6 Limited Edition punya gue nih, lumayan loncer deh.